Dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah daerah Poso berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik, apalagi untuk bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat ini kita hanya tinggal melanjutkan saja kemerdekaan tersebut dengan cara membangun daerah masing-masing, sehingga masyarakat bisa hidup dengan baik dan sejahtera. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah daerah dengan komponen yang ada seperti DPRD Kabupaten Poso, TNI Polri, serta semua elemen masyarakat, hingga anak-anak sekolah memberikan yang terbaik. Kita pemerintah daerah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Siapa lagi yang bisa menghormati, siapa lagi yang bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan kusuma bangsa. Beliau-beliau telah gugur, telah mempersembahkan tubuh, jiwa, raganya untuk merebut, loh, ya, untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita ini hanya tinggal melanjutkan saja, mengisi kemerdekaan itu tentunya membangun daerahnya masing-masing, mensejahterakan daerahnya masing-masing sehingga masyarakatnya itu bisa hidup dengan baik tentunya. Ya. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dan ini semuanya kerjasama. Kerjasama antara pemerintah daerah, kerjasama semua komponen yang ada, dengan DPRD Kabupaten Poso, dengan TNI, Polri, semua elemen masyarakat. Kita libatkan juga anak-anak sekolah, sehingga mungkin tadi Mbak lihat cukup bagus, meriah tapi sederhana, itu kita coba membuat itu sehingga memberikan yang terbaik. Makna kemerdekaan, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sangat dalam, karena untuk mencapai kemerdekaan, untuk mendapatkan kedamaian, itu kan tidak mudah, tidak murah. Banyak korban jiwa yang dipersembahkan untuk mendapatkan itu. Jadi maknanya sangat dalam. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.